Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap seorang guru ngaji yang melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang perempuan di Rusunawa. Pelaku melecehkan dengan merekam bagian tubuh korban menggunakan telepon seluler pribadinya. PJS alias CA, pria berusia 34 tahun yang berprofesi sebagai guru ngaji ditangkap unit PPR Satreskrim Polrestabes Surabaya lantaran melakukan perbuatan asusila. Pelaku diam-diam memvideokan bagian tubuh perempuan yang tinggal di Rusunawa Sumber Welut, Kota Surabaya dengan telepon selulernya. Modusnya, pelaku menyembunyikan telepon seluler di kaos kaki yang sudah dilubangi bagian atasnya. Kemudian, pelaku berbicara dengan korban sambil merekam bagian tubuh korban. Pelaku kini ditahan di Polrestabes Surabaya. Suruh meletakkan cara dengan aksi terakhirnya sempat diketahui oleh rekan korban, di mana apesnya dia diketahui rekan korban di foto kelakuannya dilaporkan ke perangkat rusun sehingga oleh perangkat rusun ditindaklanjuti, kemudian dibuktikan isi infonya benar dan dilaporkan bersamaan diserahkan maklum tersebut kepada kami.